Bahwa bantuan logistik yang hari ini terkumpul meliputi sampai dengan saat ini beras sebanyak 10.628 kg atau 10 ton, kemudian beras purut 5 kg, gula 17 kg, kopi 1 kg, telur 58 rak, minyak goreng 43 karton, air mineral 358 dos, mie instan 187 dos, susu 37 dos, popok bayi dan orang tua 43 dos, 63 sardet, ikan sarden 60 kaleng, snack 10 dos, pakaian baru 20 lembar, selimut dan sarung 62 buah, jilbab fungsional 2 dos, terpal 9 buah, pembalut wanita 10 gantung, perlengkapan makan.